Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cashmani bersama dengan Abang Abdul Rahman. Okay, Abang Abdul Rahman ni pintar orangnya eh. Okey betul. Okey sekarang ada test satu kali jadi buat pass semua eh. Dengan sendirinya alhamdulillah eh 10.10 eh. Okey. Apa yang abang belajar daripada SkillsFuture Digital Awareness ni? Banyak saya dapat mengalami mengetahui. Daripada ajaran Encik Cashmani. Sekurang-kurangnya 10 aplikasi yang mana saya tak pernah menggunakan ibarat Pela, Grab, especially Moments of Life. Moments of Life. Lagi untuk menghilangkan atau clearkan cache data, clearkan biar mobile tu tak banyak barang-barang yang tak penting. Betul. Itu yang paling perlu sekali pasal kalau saya rasa kalau itu duduk dalam tempat kita berhandphone dia akan jadi lebih slow lah. Slow banyak so, sangat barang-barang yang tak penting ya. Jadi apa yang diajar tu dengan penuh dedikasi. Alhamdulillah. And then they try to give the best to us lah untuk mempelajarinya lah. So, saya rasa masa-masa akan datang akan lebih bertambah dalam SkillsFuture ni lah. Dalam digital especially untuk kita boleh pandang bagaimana yang diterangkan ini keperluan untuk masa akan datang insyaAllah. Begitu juga saya sangat menghargai daripada ajarannya dan juga daripada SkillsFuture yang memberi kesempatan dan juga sense mengadakan kos ni. Jadi ajar oleh Cik Kasmani kita dia buat masa ini dan mungkin insyaAllah tunggu lagi di masa akan datang yang lebih bertambahnya lagi lah. Yang mana dia pengetahuan dia lebih untuk mengajar kita dengan apa yang kos-kos yang lain lah insyaAllah yang mana dia tahu. Itu saja insyaAllah. Terima kasih Abang Rahman, thank you very much.